Jika GX sama dengan 2X tambah 4 dan G komposisi FX sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X tambah 6, maka F komposisi G1 adalah, oke, kita punya GX, kita tulis dulu, GX sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian kita punya G komposisi FX, kita tulis seperti ini, G dalam kurung FX sama dengan 2X kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Ya. Oke, G komposisi fx. Kita punya gx-nya ini. Berarti, kita ganti x di gx dengan fx. Kita punya 2 kali fx ditambah 4 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Berarti kita punya 2 kali fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 yang ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi 6 dikurangi 4 dapat 2. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 2. Kita peroleh fx sama dengan 2 bagi 2 1, jadi tinggal x kuadrat ditambah 4 bagi 2 dapat 2, 2x, 2 bagi 2 dapat 1. Seperti ini. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, yang ditanyakan di soal, ini yang ditanyakan di soal, oke, adalah F komposisi G1. Kita cari dulu G1-nya. G1 kita gunakan ini, ganti X-nya dengan 1. Berarti kita punya 2 kali 1 ditambah 4. Hasilnya berapa nih? F6. F6-nya berapa? Kita gunakan yang ini. Kita dapat ganti X-nya dengan 6. 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 ditambah 1. Hasilnya 36 ditambah 12 ditambah 1. Berapa ini hasilnya? 49. Oke. Jawabannya adalah 49. Jawabannya yang E.